Kita lihat hari ini kita apa, guys. Bad child. Oh. We gonna kill somebody. Oh my god, I'm so tiny, guys. I'm so tiny. Oh my god. I am tiny, y'all. I'm tiny. I'm tiny. I'm fucking tiny kid. Oh, oh my god, serem banget. I'm so tiny. Wadidaw. Cepat banget, ada yang meninggal. Oh my god. Wah, cepat sekali. Abus kau hadir. Tadi ada ketemu di pintu anjir. Ini di vault ya. Sebelum kita diskusi gue mau tanya, semua orang bisa lihat Cia child apa enggak? Bisa. Aku jadi anak kecil. Bisa. Aduh. Lihat, bisa. Aku jadi anak kecil. Aku takut. Bentar. Di gua enggak kelihatan sih. Ampus tuh der, mati tuh der. Dijo enggak bisa lihat siapa yang child. Iya. Udah baik kan, Pak? Jadi gimana dong? Habis ini gue coba relock deh habis match. Ini Cia kok, ini Cia ya? Iya. Aku wangi abis sampoan. Aku baru 2 tahun, Nom. Mau tanya. Dek, perasaan tadi gue nge-spawn sama lu nih kan ya. Terus gue ke kiri ketemu ada di pintu. Terus gue ke arah, apa namanya? Engine room. Terus gak lama itu kamu ya? Jadi siapa? Jadi siapa? Tahu gue gak tahu. Cuma gue ketemu Adar tuh baru banget aja. Ini main hall, ini main hall dia ketemu. Ini bukan yang aku mati pertama. Tenang, gua tadi juga mati pertama kok. Enggak ada gua nanya enggak? Boleh. Mana? Kalau misalnya tracker nih, misalnya kan dia nge-track orang. Kan kita jadi abu-abu tuh. Iya. Terus kita bisa ngeliat orang yang ngebunuhnya gitu? Jadi abu juga enggak tahu warnanya gimana? Nge-track tuh cuman ngeliat ada tanda panah aja. Tanda panah ya, doang dia. Ya, sadap pacare. Skip dulu. GPS. Ya, kayak GPS doang, nge-track doang dia enggak bisa tahu siapa yang bunuh. Mau nanya dong, anak Dajjal bisa bunuh orang enggak? Kalau dia bad child bisa. Bukan kok, bukan. Aku masih kecil enggak tahu apa-apa. Aduh, jadi ini artinya ada bobok sini nih. Gupla dulu dong, gupla dulu dong. Gupla. Different guys, different. Jadi roleplay anjir. Oh my god. Eh anjir, killnya 51 menit dong. Kapan gua bisa ngekill? Aduh, enggak jadi roleplay anjir. Aduh. Kocak. Lama banget anjir ini killnya. Tunggu gua udah mute kan. Oke, gua udah mute. Tunggu. Ini gua matinya lah. Ini gimana mau ngekill? Oh, gue bareng sama Deol aja deh. Mama mana tuh lagi anuknya? Mami Deol! Mami! Ini ngeri banget sih, ini bocil sumpah ngikutin Mami. Lu. Hey! Hey, cepet! Oh my god. Killnya belum gue, oh my god, fix! Mami Deol! Dia takut. Aduh. Sumpah dia takut. Aduh, aduh, aku enggak bisa ngapa-ngapain. Dia takut. Oh my god, kenapa sih kok Mami Deol? My god. Oh my god. Somebody help me. Kabur. Ada jalan. Gila, lama banget ini gue. Aku, tolong. Wait, bantal. Wait. Hey, Pak. Gue gak bisa. Kocak ini mau ngapain? Pak, mau ngapain? Tahu aneh banget. Gua mau report apa gua naik turun tangga. Gua naik turun tangga bangke. Ah, 3 kali gua naik turun tangga tuh enggak? Aku mau Devin report. Baru mati apa udah dari tadi ya?
Devin baru mati apa dari tadi? Gue takutnya mayat melayang nih. Ini yang lo temuin sekarang siapa mati sih? Mayatnya? Yang gue lihat itu ada Hasta, ada Devin juga tadi. Mayat yang dan yang ngebunuh itu Joko. Joko keluar dari van langsung ngebunuh Hasta di Sabo sebelah kiri. Itu rame tadi sebelah kiri. Ya. Ada Cia juga. Cia enggak nge-report. Iya. Gua ngesas lu malah Mel. Lu ngapain naik turun? Gua bingung. Naik tangga gimana ceritanya gua? Makanya gua jadi transformer lu. Tadi malah naik tangga. Enggak, mayat yang lu reportnya siapa? Mayatnya Hasta, tapi pas gua report nih kenapa Devin mati juga? Tadi ada Devin soalnya. Dan di situ ada Cia. Tante takut. Dari tadi ada Cia, takut tante, aku melihat pembunuhan tapi enggak lihat siapa. Ini Joko fix. Ini mayat Joko keluar. Soalnya jadi abis gua buka pintu, Hasta ke tombol, terus Joko keluar dari van gitu loh. Joko keluar dari van langsung ngebunuh Hasta padahal ada gua di situ. Gua mau report, tapi gua malah naik tangga. 3 kali gua naik tangga mau nge-report badannya Hasta gitu kan. Tapi tante kok kayak panik ya banget tante. Mayatnya Hasta sama Devin. Devin juga baru mati. Barusan yang di report, kalau di report sekarang masih muncul siapa yang di reportnya nggak sih? Muncul kelihatan. Tadi bukannya warna putih ya? Warna putih di gua tadi. Andizul kan? Berarti 3 dong yang mati. Berarti Andizul putang. Baru nyebrang ke kiri, mohon maaf. Oh, baru nyampe ya. Pokoknya nih ya, ini si Joko keluar masuk van, terus Cia itu ngelihat Hasta mati. Tadi itu gua sama Hasta doang, terus ada Joko keluar dari van ngebunuh. Gua kan nyangkut kan naik tangga terus bolak-balik. Cia tuh datang mati ngeliatin doang. Aku Hasta habis tuh Cia ngelihat. Abisnya tante aneh banget naik turun. Dari van langsung ngebunuh. Ikutin terus. Kalau gitu kita vote. Gua sas Cia juga ya. Aku anak baik tante, mau dimandiin sama tante Teul. Udah. Gua kill cooldownnya lama. Gimana caranya? Gak bisa, Pao. Astaga. Kill cooldownnya semenit. Lama banget. Gua gak bisa ngapa-ngapain. Gua mau kill juga gak bisa. Setengah menit dong. Aku nunggu cooldown aja ya, semoga gak ada yang turun ya. Ini kok gimana anjir, cooldownnya lama banget. Cooldownnya lama sekali. Kok lama banget dah? Kok lama banget sih? Salah mulu, gua double click Rovori. Yang salah mulu yang di mana? Lu Jo? Yang di gua double click maksudnya. Lu gak report Deul ya? Ya tante Deul. Di mana? Tadi Cia, tadi email sama barang email juga kan tadi ya? Iya, cuma gua takut dibunuh Cia karena tadi kan pas lu yang Hasta mati. Kan gua stay di situ, gua ngumpet ke kanan dekat WC, ke biliar situ. Karena gua takut lu mau ngebunuh juga. Ya. Terus gua balik Boyan lagi. Di mana Boyan? Selesai. Gua liatin Cia ada ya. Elektron di sebelah mana itu, Mel? Di bawah tengah. Aku lagi bingung, tadi ada tulisan 1, 2, 3. Ternyata tuh harus ikutin itunya, stepnya, aku baru tahu. Oh. Lu sheriff kah? Di ngebunuh apa gimana? Enggak, gua gak ngebunuh. Mayatnya dimana ini? Mayatnya di sebelah kiri ini. Tempat mau, ini yang sabotase sebelah kiri. Kan ujuk-ujuk, sebelah kirinya lagi, gua gak tahu namanya. Oh, jadi di sebelah kiri, makanya gua tanya ya? Tadi kan kita bertiga tuh, dia ya, di kanan, yang kanan. Gimana tadi cabut katanya sembunyi, makanya gua tanya, Boyan sama Tejo di mana? Tejo katanya lagi salah-salah nih, Boyan di mana? Elektrik. Gak tahu, aku lagi belajar angka-angka gitu. Udah umur 17 ya anjir, gua udah gede berarti. Gua lagi belajar angka-angka ceritanya tadi. Tapi kagak ada yang ini. Darker color. Angka di mana? Darker color udah darker kita semua. Color. Udah kita semua. Ini enggak ada yang light sekarang. Maka yang gua bisa iniin antara Boyan sama Tejo karena ini dong yang beda kalau memang gua sembunyi. Gua lagi kerjain tuh. Iya, gua ngeliatin Cia dari atas. Diem doang kan. Kalau lu bilang gua Gi, gua satu-satunya orang yang nyampe di situ enggak ada siapa-siapa. Gua langsung. Lu dari mana? Lu dari mana? Gua sas Tejo juga sih, kenapa lama banget benerin yang kira. Gua malah sasnya sama email dari tadi tuh ini banget soalnya. Enggak ada, gua yang nyampe pertama loh.
Wah gila, sasa gua sasa sama lu, aneh sih, Cia. Enggak, Mel, lu dari tadi tuh kayak aneh anjir, naik turun-naik turun gitu, makanya gua aneh. Gua udah klik, gak bisa. Sabar. Sekarang baru gede, sekarang kill cooldownnya baru bisa. Susah banget ini kill cooldownnya 20 sih, susah banget asli. Asli, susah banget sih kill cooldownnya. Ini benar-benar sulit sekali. Susah. Nice. Okay. Ah, susah banget ini anjir, ini mau ngapain gue? Ini gak ada yang ngapain, mau ini dong. Gak ada yang kerjain dong. Email. Ada yang dongol di sini harusnya. Okay. Please. Damn, yo! Hari-hari. Anak dajar, kodok sombong lah. Ya, kan? Gua 400 tak. Gua sih keboyan tadi ya. Demi apapun dia takut. Itu gue bingung deh kalau misalnya child gitu tuh boleh dibuang enggak sih pas voting? Boleh. Gua tuh bingung mau buang dia. Kalau gua, oh gua. Itu tadi pas lagi child cooldownnya 60 detik. Anjir, gua bingung ini gua mau ngapain. Oh iya, lupa gua, sorry. Iya. Bunuh hasta gua ya. Wah, gila sih.